Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita jemput pembeli yang dari jauh juga, dan buat masnya antisipasi takutnya nanti transfer motor nggak datang. Jadi ini jauh-jauh dari tahu ini dari Madura apa dari mana ini, nanti kita temui, kita tanyai dari mana masnya ini ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang tidak percaya sama Gareng Motor, langsung datang aja ke toko nggak apa-apa, lebih senang. Nah untuk kali ini kita jemput dulu masnya, sudah ada di area pondok dalam ya. Jalur dari saya ke rumah saya itu jalur bisnya yang cepat itu lewat Jember ya. Jadi kita temui dulu masnya, dan kita jemput, nanti kita wawancarai di rumah. Oke. Penjemputan masnya. Loh. Orang berapa? Dua. Oh, dua. Ayo langsung masuk. Tamu dari jauh. Meyakinkan, masuk. Nanti kita bicarain aja di rumah. Aduh, guys. Ini alur pondok dalam ya. Biasanya saya jemput bapak-bapak yang pembeli agak jauh, tak turun ke sini. Oke, kita lanjutkan untuk pulang biar gak sore-sore, guys. Untuk unitnya, Pak, ini saya naikkan. Maaf, ke Soren, kirimnya ke Soren. Soren. Ditunggu 3 hari paling lama, 2 hari paling cepat ya. Untuk unit pengiriman ke Blitar. Ini ada pembelita, ayo. Tunggu Pak, satu unit pengiriman di Blitar. Buat teman-teman yang mau minat, jangan khawatir. Pengiriman amanah sesuai lokasi. Ini kirim ke Blitar, bro. Itu masnya dari Madura. Dari Madura United. Nah, jauh ini masnya ini yang punya boger ini dari Madura. Iya, ini masnya antisipasi mas ya. Sebenarnya transaksi sudah deal mau transfer, cuma untuk keluarganya tidak boleh transfer, suruh datang ke tokonya Bang Gareng sendiri. Jelas kalau udah tahu kayak gini kan. Siap. Siap. Pesennya wes, pesennya mau Madura wes, lah golek nang kene wes, aman, aman. Ini orang Sumenem aja. Sampang, ini Sampang Madura. Untuk mengambil unit ini, bro. Nah, unitnya yang diambil Ninja FI, kebetulan platnya M Madura. Nah, ini yang diambil Ninja FI, platnya Madura, jadi kembali lagi ke asalnya ya. Untuk motornya istimewa, bagus. Nah, ini yang diambil masnya dari Madura. Untuk antisipasi takut ya. Takut soalnya uang besar mau transfer kemari sebenarnya, terus orang tuanya nggak boleh. Kesini saja biar tahu motornya, biar tahu toko saya. Dan untuk yang ini ngirim ke Blitar ya. Satu unit ini kirim ke Blitar sampai maghrib iki wis di lembur. Nah, ini laku ke Blitar. Nah, ditunggu buat bapaknya
pajak sudah saya perpanjang ya. Untuk motor tinggal pakai. Maaf, untuk spionan coblo nggak ada. Nah, jadi buat teman-teman ya, kali ini sampai malam dikarenakan kita tadi jemput masnya yang dari Madura. Anunya mesin CBR. Nggih tak jiwu. Jadi yang ibat trek bang ibat lo ya. Jadi yang ibat trek ibat lo. Andi tu, mbak mana tu? Cici. Tiga CBR. Wan ini apa boy? Foto di sini nara. Saya sih. Ini video call dari rumah. Istrinya ketar ketir nih. Emang deket Madura ke sini. Jauh. Sudah. Terima kasih buat Mas. Hati-hati ya. Mas. Iya. Oke, makasih, makasih. Nah, ini berangkat satu unit ke Blitar. Karena di sini rumahnya di pedalaman ya. Jadi biarpun malam tetap buka 24 jam. Jam 12 tetap dibuka malam. Nah, Suri. Ini berangkat ke Blitar, Pak, ditunggu ya. Buat bapaknya yang ada di Blitar, CBR Repsol sudah meluncur. Paling lama 3 hari. Oke, siap. Luncur Blitar, Bro. Nah, kali ini kita temuin lagi masnya yang dari Madura. Yang dari Madura. Biar buat kenang-kenangnya masnya ini. Lihat dari TikTok langsung melangkah ke YouTube. Nah, ini buat masnya yang ada di Madura, nggak usah khawatir kalau mau beli motor ya. Kalau tahu dengan kenal dengan masnya ini ya, ini bukan tipu-tipu. Ini bukan tipu-tipu, ini real dari Madura ini. Naik bis ke sini. Biar tahu sini ya. Biar tahu ya, Pak ya. Sampang kota. Nah, ini dekat kota. Sudah dicocokkan suratnya? Samin cocokkan dulu, ayo ke sana ke motornya. Biar aman terkendali. Ayo dicocokkan dulu. Sebelum pulang dicocokkan dulu masnya, soalnya jauh dari Madura, tapi kalau ada apa-apa ya siap tanggung jawab dah. Amit, nah, ini nomor rangka ya, biar dibacakan anak buah saya. Sip, sudah. Kalau ada apa-apa nanti hubungi saya, sudah ya. Kalau saya main nggak tahu, nggak bisa perpanjang dari sana, saya yang perpanjang. Oh, masuk, masuk. Nah, ini masnya berpengalaman ini, sudah pengalaman ini. Iya, ini unitnya kembali lagi ke asal kelahirannya Madura. Sudah di sana aja bayarnya, di sana aja transfer apa bayar tunai. Oke, siap. Untuk Kawasaki Ninja stoknya menipis, alhamdulillah yang putih sudah ter-DP, tinggal 2 gelintir. Ini proses balik nama, ini proses nunggu suratnya ini. Itu plat nomor depan ada? Plat nomor depan itu ke Singsa. Sudah dipotong 200, minta potongan lagi 300. Loh. Waduh, bensinnya pulangnya ini belum. Maunya pas-pasan. Lah, jangan dipaskan. Nah. Ini pembayaran satu unit Kawasaki Ninja ya, masnya dari Madura, jauh-jauh dari Madura. Nanti akan saya kasih uang bensin sama makan, biar kasihan masih ato-ato. Besok-besok pasti kesini lagi ini, pasti ini nih, banyak pilihan ini.
kan masih banyak bonaan saudara gitu. Ya, ini 29 juta. Terus lebihnya minta potongan berapa, Sam? Banyak, Bro. Saya minta. Dipotong 200, 300. Ya, cukup. Nah. Berarti kurang berapa ini? Dipotong berapa? Ini 29. Hmm. 29 600 dipotong 200. Dipotong 400. Cuma 200. Jangan banyak-banyak. Nanti transportnya itu potong dari sini itu semua. Berapa ongkos transportnya itu? Enggak makan dia. Berarti tambah berapa saya? Tambah 200. Berapa? Tambah 200 yang mana? Nah, ini guys. Jadinya 29 600 ya. Ini dikasih 200. Berarti masnya minta 400 buat pulang. Buat makan, buat pulang. Enggak apa-apa saya ikhlas kok. Yang penting masnya datang dari sini jauh-jauh dari Madura. Kita hormati ya. Jadi masnya sudah mendapatkan sangu 400. Sangu katanya. Santai saja kalau di sini. Saya enggak bakal marah biarpun diambil 400. Ini ya coba lagi nih minta nyampenya ke rumah. Iya. Nah, saya kan bilang sudah sampe tidur transfer aja. Bukan kata percaya Mas, pas itu sana kan hari Minggu kan? Iya. Bukan saya tak percaya apa? Tadi ribu, tadi Minggu. Minggu sana ribu. Banyak banget. Saya tak punya rekening. Oh, makanya itu. Dana antisipasi guys, jadi ini uangnya dari Sampang. Nah ini asli dari Sampang real. Sampang real aja. Sampang ya. Sampang kota. Terus barangnya piye? Gimana barangnya? Oke. Nah, saya kalau jauh-jauh orangnya jauh dari sini nggak mau motor yang ribet jelek nggak mau. Kasian yang beli ini uang Malaysia ini jauh-jauh dari Malaysia ini. Oke sudah saya terima ya. Semoga menjadi yang terbaik kedepannya. Nyantai dulu. Tukar lo bakso lah. Ah, tak payah lah. Jangan. Sego goreng gak usah. Tunggu, ini ada rezeki. Jangan. Sudah dibelikan sama anak saya. Sudah tunggu aja. Rezeki. Biar nanti gak usah dibuat makan itu buat belikan oleh-oleh ibunya. Belikan salah aja itu banyak nanti. Gak jaketan. Ini keluar terus ngiri ya? Iya ngiri terus. Arah keluar ngiri terus ikuti nganan terus wes. Sampang Madura hati-hati wis, langsung di sini pom sini ya. Beh, lon. Toko Madura jaketan. Lah iya nyusu-nyusu Mas iki gak jaketan lali rene. Adem. Iya. Makasih Mas ya. Iya, hati-hati lo Mas ya. Udah, wis aduh-aduh gak jaketan. Nggih, monggo-monggo hati-hati, Mas. Wis, nggih. Gas Madura. Oke, buat teman-teman cukup sampai di sini perjumpaan kami yaitu pembelinya yang datangnya dari Kota Madura ya. Salam dari Madura. Woi. Besok kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalur tetap di jual beli motor bekas. Lihat.